disebutkan oleh Imam Al-Qadari rahimahullahu taala dengan sanad yang hasan dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-jinnu salasu asnafin. Jin itu ada tiga golongan. Jin ada tiga golongan. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna biha. Golongan yang pertama adalah jin yang memiliki sayap. Yang dengan itu jin-jin tersebut bisa terbang. Mungkin sebagian kita pernah ada melihat penampakan barangkali yang terbang dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak mengerti apa itu, ya, itu bisa jadi jin. Tapi yang terlihat jelas bukan dalam wujud apa aslinya. Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa melihat jin dalam wujud asli. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melihat jin sama sekali, bisa, namun dalam wujud yang tidak asli. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya dia jin dan kabilahnya, bangsanya bisa melihat kalian dari satu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi golongan yang pertama adalah jin yang punya sayap. Dengan sayapnya itu jin-jin tersebut bisa terbang. Kemudian yang kedua, sinfun hayatun. Jin yang berupa ular. Ular itu selalu identik dengan jin. Nah, golongan ular. Kemudian yang ketiga, sinfun yahilluna wa yad'anuna. Golongan jin yang biasa menguasai atau menempati satu tempat. Ada kecenderungan ingin menguasai satu tempat. Termasuk diantaranya suka masuk ke tubuh manusia. Ya. Makanya ikhwan fillah rahimakumullah, kesurupan adalah sesuatu yang nyata. Ada. Ya. Bukan hal yang diada-ada. Syekhul Islam rahimahullahu taala mengatakan, wujudul jin sabitun bil Qur'ani was sunnah. Keberadaan bangsa jin itu adalah sesuatu yang nyata, ada berdasarkan kitab dan sunnah. Ini jelas ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan tujuan penciptaan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semua beribadah. Berarti jin, bangsa jin dan alam jin adalah sesuatu yang ada, nyata. Bukan rekayasa. Tidak mengada-ngada.